karena coronavirus. Hai guys. Jadi sekarang kita dari kampus IMI mau ngajak kalian untuk jalan-jalan ke Ulta. Jadi ini tiket bus kita. Kita beli yang One day pass. Jadi di sini itu ada tiket yang one day pass, one trip, sama short journey gitu. Kalau yang one day pass ini harganya 620. Tapi ini gara-gara kita punya ini kartu Swiss pass. Half air ticket. Jadi harganya 820 jadi 620. Nah, kalian juga sebenarnya bisa beli dari app-nya juga, SBB Mobile. Perjalanan kita berangkat dari Swift Station dan kita mau ke Luzern Bahnhof. Kita sekarang udah nyampe di Bahnhof, udah di lounge sekarang. Kita mau makan, ya. Restoran Jepang. Ya. Jadi dari Bahnhof kita tinggal nyebrang aja dan ikutin jalan ini. Itu ada Chapel Bridge. Dan di sana bisa lihat Lake Luzern. Jadi guys, kalau kalian udah ngelihat Credit Suisse di situ, kita langsung nyebrang di sini. Ya, jadi yang bisa teman-teman lihat di sini ada Credit Suisse. Terus arah kita ke Bucher. Nah, jadi kalau kalian udah belok ke kiri tadi, kalian bisa lihat toko-toko jam. Ada Rolex, Omega, Tiger, dan masih banyak lagi. Biasanya di sini tuh ramai turis, tapi karena coronavirus. Nah, jadi teman-teman, kalau kalian tadi lurus terus ikutin jalan, kita udah mau nyampe ke restoran Jepangnya. Jadi dia ini ada dua tipe menu. Ini yang buat lunch menunya sama ini regular. Dan tadi kita bisa milih appetizer-nya atau apa salad. Jadi kita udah selesai makan. Tadi kita pesan ramen dan karage. Karage gimana reviewnya? Kalau gue gak suka, karena dalamnya banyak banget bambu shoots-nya sama ginger. Itu banyak banget sih. Ratingnya berapa dari 1 sampai 10? Kalau gue 7 atau 6 mungkin ya, karena kalau personally gue gak suka. Okay. Kalau gue sebenarnya enak, jadi broth-nya dia itu kuahnya kayak akan rasa banget, rich banget. Cuma lama-kelamaan itu bikin enak gitu. Dan dagingnya dia itu gak tahu kenapa rasanya kayak berminyak gitu ya. Berminyak, jadi kita cepet kenyang dan cepet enak gitu loh. Kalau buat karage sih, kalau karagenya normal ya, kayak karage biasa. Kalau untuk harga, nah untuk harganya itu buat ramennya harganya 22 CN. Dan karagenya sendiri itu harganya 15 Pak. Emang mahal sih, cuma ya dari porsinya aja gede-gede semua. Di sini emang semuanya gitu ya. Iya. Makanan restoran harganya. Standarnya 20-an ya. Lah ya. Jadi kita sekarang mau jalan-jalan. See you guys. See ya. Jadi kita udah jalan pulang dari tempat makan tadi. Jadi kita habis jalan-jalan juga di sekitar Old Town. Sekarang kita
kita udah mau balik ke kampus. I take bus nomor 21. Nah, ini jadi jalan utama ke kampus. Di bawah ada kelas. Ada yang lagi belajar. Ini dorm kita. Nah, ini area sekolah kita. Ini dia kampus kita. Jeng 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 jeng. Oke, teman-teman, jadi itu tadi cuplikan kita selama jalan-jalan di Lausanne. Nah, kita bakal balik lagi dengan video-video seru lainnya. Jadi stay tune ya. Thank you. Bye-bye.